Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Gumelem Craft. Ini saya baru saja dikasih akar senggani dari seorang teman. Masih mentah guys, belum diproses, masih ada kulitnya. Ini untuk persiapan pertamanya ialah harus dibuang kulitnya sama direndam. Direndam seperti ini guys. Ini kalau sudah airnya sudah kuning seperti ini, harus diganti dengan air yang baru supaya zat taninnya sudah bersih, nanti di dalam akuarium airnya tidak kuning guys. Ini sudah airnya sudah kuning, kita buang. Kita ganti air yang baru. Ini akar senggani kalau beli di toko akuarium sekitar 5.000 satu batang yang gede segini. Untuk yang kecil sekitar 2.500. Ini saya dikasih sama seorang teman. Yang kalau segini sekitar 2.500. Kita siapkan proses perendamannya. Nanti kalau sudah direndam, kita kupas kulitnya. Kita kupas kulitnya, terus kita bikin bonsai. Embernya kurang gede. Oke guys, untuk proses pembuatan bonsainya akan menyusul di video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.